Kampungnya di Ciberem, Gunung Salak, Kota Bogor. Yang pasti Gunung Salak ya, itu kan Gunung Salak itu bagus untuk kalau kita mau jalan-jalan di sana itu bagus sekali. Terus juga ada Curug Luhur, Curug Nangka, nah itu. Ete pernah sana? Pernah dong, aku dulu kan, aku tuh dulu lincah aktif, jadi kalau misalnya ada nih curug gitu kan, kita bisa mandi sana, air terjunnya bagus banget, ya udah kita ke sana. Sampai Curug Luhur kan lebih atas lagi, aku sana mandi sama saudara, sama teman-teman gitu. Dan bahkan waktu itu kalau misalnya kita lagi ada mau rekreasi tiap kayak minggu kan, pas lagi libur, yuk kita ke curug aja ya kan, habis ke kebun raya kan agak jauh, jadi kita carinya ke curug aja gitu, yang memang benar-benar nikmatin pegunungannya itu seperti apa, dan airnya tuh dingin banget, enak banget. Jadi kalau mau mandi di sana, Masya Allah itu wow, seger. Kulinernya banyak banget Bogor. Ada bakso, terus ada soto kuning, batagor, mie soto Bogor itu terkenal banget kan, itu sama asinan Bogor. Nah itu makanan-makanan Bogor yang terkenal. Jadi kalau misalnya mau ke Bogor, cobain kuliner-kuliner yang tadi aku sebutkan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Coba nanti di sana ubuk-ubuk, ada roti unyi dan segala macam, itu khas Bogor dan harganya enak, ya kan? Rasanya juga enak gitu. Jadi top banget deh, top markotop.